Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam beberapa hari ini ada satu berita mengenai pelantikan TYT yang baru di Melaka, iaitu Tun Datuk Seri Dr. Muhammad Ali bin Muhammad Rostam yang telah dilantik sebagai Yang Di-Pertua Negeri Melaka bagi menggantikan Tun Khalil Yaakob yang telah bertugas selama 16 tahun, kalau tak silap saya kan, di Negeri Melaka sebagai salah seorang yang pernahlah bekerja dengan Tun. Jadi saya nak berkongsi sedikit pengalaman macam mana saya sedikit sebanyak karakter Tun kan, dan apa yang saya adalah pengalaman saya nak kongsi sikit, pengalaman yang sebelum ni saya tak pernah kongsi di mana-mana media, bukan setakat di mana media. Mungkin ada yang saya tak berkongsi pun pada rakan-rakan saya. Dan kalau anda rakan saya, mungkin anda dapat tahulah beberapa rahsia ketika saya berada dengan sekarang kita punya TYT, Melaka punya TYT, iaitu Tun Datuk Seri Muhammad Ali bin Muhammad Rostam. Jadi saya nak berkongsi sedikit pengalaman yang kecil je, yang mana saya pernah bertugas dengan Datuk Seri Muhammad Ali Rostam secara direct lah. Sebenarnya kalau ikutkan indirect memang lama jugalah, sebab Datuk Seri Muhammad Ali Rostam ni merupakan pengerusi bagi syarat ke apa, memang saya terlibat sekali tapi tak pernah lah apa secara direct lah. Lebih kepada saya jaga slide macam itulah. Hari ini saya akan berkongsi lah ada kisah saya bekerja di rumah rumah Datuk Seri Muhammad Ali Rostam. Mungkin tidak akan ada apa pengalaman sebegini yang mungkin saya punya cerita hidup ada berkenaan dengan Datuk Seri Muhammad Ali Rostam, walaupun singkatlah, iaitu lebih kurang 7 bulan. Tapi ia menjadi kenangan lah. Sama ada kenangan manis, kenangan pahit, itu sedikit sebanyak saya akan kongsikan. Jadi saya minta kalau anda nak dengar, ya saya tahu saya bukanlah seorang pencerita yang baik, tapi cerita saya ini mungkin boleh kita jadikan pedoman kan, menjadikan tauladan. Mula-mula saya nak beritahu sedikit sebanyak mengenai berita TYT kita yang TYT Melaka yang terbaru ni, iaitu Tun Datuk Seri Muhammad Ali bin Muhammad Rostam. Beliau berumur 71 tahun lah ketika video ini dibuat. Itu tarikh lahirnya tahun 49. Dan beliau Puan Sri Asma dan mempunyai 3 orang cahaya mata, iaitu 2 lelaki dan 1 perempuan. 2 lelaki tu satu Muhammad Ridwan, lepas tu Wan Azira yang kedua, dan ketiga adalah Muhammad Hamka. Okey, saya bagi nama ni sebab nama ni dah ada dalam. Saya nak cerita sikit lah pasal pengalaman saya bekerja di rumah Ketua Menteri ketika itulah pada tahun 2004. Awal tahun saya ingat mungkin daripada bulan 1 2004 hingga lebih kurang bulan 7 2004. Maksud dia 7 bulan. Okey, apakah pekerjaan saya masa tu? Okey. Pekerjaan saya adalah sebagai pelayan rumah. Pelik kan nama dia? Tapi itulah dia jawatan pelayan rumah. Saya rasa anda mungkin tak pernah bekerja sebagai itulah. Kalau ada pun mungkin kaedahnya lain. Seperti sifu saya cakap, setiap orang ada pengalaman mungkin hampir sama tapi pasti ada perbezaannya. Okay, sebagai seorang pelayan rumah, perkara yang saya perlu buat adalah menyediakan makanan. Bukan masak lah. Maksud dia dekat rumah Ketua Menteri tu ada tukang masak, dan saya membawa masakan makanan tu ke meja lah. Itu salah satu kerja saya. Selain itu saya juga kena mengemas di bahagian ruang tamu untuk tetamu, di mana dia kat luar. Jadi saya kena sapu, bersihkan itu, dan kadang-kadang mop lantai. Itu antara benda yang saya buat. Saya bagi sikit cerita lah. Mula-mula saya bukanlah nak bekerja sebagai pelayan rumah tu, tapi saya datang untuk mendapatkan surat sokongan. Bukan surat sokongan, mendapatkan sedikit sokongan lah. Sebab saya minta kerja kat UTM masa tu. Lepas tu berjumpa dengan Datuk Seri Muhammad Ali Rostam, memang kita tengok figura dia besar, dan saya kecil kan.
memang handsome, smart lah dengan pakai bushu jacket masa tu. Lepas tu minta lah dapat sokongan. Saya, oh terlupa, saya dibawa oleh seorang pakcik lah, pakcik kampung, yang mana bapa saya sebenarnya ketua kampung, eh, arwah bapa saya ketua kampung, dan jadi dia bawa saya bersama dengan pakcik Isnin tu lah. Pakcik Isnin ni adalah merupakan, tak silap saya, sepupu lah, sepupu Datuk Seri Mama Ali Rostam. Jadi dia bawa saya dan saya, kita dapatkan lah sokongan lah. Dan memang Datuk Ali Rostam ni dia memang dia tanya je kan, kalau dia rasa okey dia tanya je, tak ada banyak tanya banyak soalan lah. Jadi pada ketika tu kebetulan pula Datin Seri Asma, isteri kepada Datuk Mohd Ali Rostam ni, nak dapatkan pekerja untuk pelayan rumah ni lah. Jadi dia tawarkan saya lah untuk sementara katanya lah, sebab dia tak ada orang di bahagian-bahagian kerja-kerja macam rumah tadi lah, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, seperti mengemuk lantai, memberi membawa hidangan, menghidangkan makanan dan beberapa perkara lain lah. Jadi saya terimalah kerja tersebut, dan itu mungkin kerja pertama saya di dalam kerajaan negeri lah. Sebelum tu saya pernah kerja sebagai guru ganti kan, lepas tu kerja McDonald's, lepas tu kerja kilang sikit, lepas tu tolong bapa saya, dan juga ada tolong niaga makan kan. Sebab itu ada video makan, tapi sebenarnya tak pada lah pandai sangat. Lepas itu saya pun bekerja lah di rumah kediaman rasmi Ketua Menteri Melaka, ya. Ketika itu Datuk Seri Mama Ali Rostam menjadi Ketua Menteri daripada tahun 1999 hingga ke 2013. Dan ketika saya jadi pelayan rumah tu pada tahun 2004 lah. So dia tu dah satu penggal. Antara pengalaman yang saya lalui dan bekerja, banyaklah kita bercampur gaul dengan orang-orang, ada orang politik dan ada orang bawahan. Juga kita dengan apa, Datuk Seri Ali Rostam ni, saya rasa sepanjang saya kerja selama 7 bulan tu, mungkin ada 2-3 kali je yang bercakap lah, bukan berborak, tak ada berborak. Saya kerja tadi, saya pun dah tak ingat nama-nama masing-masing. Saya ingat ada tukang masak, ada lebih kurang 3 orang perempuan lah. Lepas tu yang pelayan tu ada lelaki. Masa saya mula-mula masuk, saya seorang dengan ada dua orang lah. Lepas tu kemudian lepas tu ada ditambah seorang lagi lah. Saya bagi nama yang gemuk tinggi tu, saya panggil Jack eh. Saya tak ingat nama dia. Yang ada seorang lagi tu gelap-gelap hitam manis. Jack ni Datin tak berapa suka lah, sebab dia macam tak berapa rajin eh. Mike pun Datin tak adalah berapa suka sangat, tapi dia boleh buat kerja lah. Macam saya ni, saya nampak lah Datin dia ada segan dengan saya. Kalau ikutkan dia orang semua ni selalu kena marah, tapi saya ni agak kurang kena marah, sebab mungkin lah Datin pun fikir takkan dia nak marah budak ada degree kan. Saya nak cerita sedikit tentang Datuk Seri Mama Ali Rostam yang saya tahu sedikit lah ketika saya 7 bulan kerja tu lah. Bahawa Datuk Seri Mama Ali Rostam memang seorang yang fit lah. Dia ni memang setiap pagi dia akan jogging. Sebab macam saya datang kerja dalam pukul 7.30 ke pukul 8, saya tak ingat lah kan, dah lama sebab tahun 2004. Saya selalu bila saya naik motor, sebab saya naik motor awal-awal kerja tu, saya naik motor, saya datang, saya akan nampak Datuk Seri Mama Ali Rostam dia jogging lah. Jogging, dan kerana dia angkat tangan kat kita lah. Walaupun sebenarnya satunya adalah seorang yang pemurah. Kalau ada orang datang kan, macam makcik-makcik, memang dia ada. Ada apa, selok poket, pam-pam lah, dia akan bagilah. Ramai, biasa waktu-waktu malam eh, waktu malu tu malam, ada ramai orang datang, memang beratur lah. Tapi saya jarang kerja malam, tapi bila ada time kerja malam, dia free, ada orang datang, memang dia akan memberi bantuan. Dan ada sekali tu saya pernah bawa kereta eh, kereta kancil. Bapak saya suruh bawa lah, sebab kadang-kadang saya kerja malam kan. Dia suruh bawa. Masa tu saya jarang bawa kereta kan, saya ambil lesen, lepas tu kereta tersadai tak bawa kan. Dia suruh bawa. Jadi memang kekok juga lah. Rumah lebih kurang 40 minit juga lah nak sampai ke Bukit Peringgit. Kerja, okay,
Saya kerja di rumah Datuk Seri Mohd Ali Rostam gitu-gitu di Bukit Peringgit. Ha. Kalau sekarang ni dekat Seri Negeri depan tu tadi pasal kereta tadi. Ha, saya pernah bawa kereta dan hampir hampir terlanggar tembok guard tu. Saya ingat ada guard tu pernah pernah cakap dengan saya lah. Masa tu udah bau ke lah. Bayangkan kalau saya langgar tembok rumah kediaman rasmi Ketua Menteri. Sebab itu memang kenangan saya lah. Cerita dengan orang lain dan saya rasa Dato' Sri Mohd Ali Rostam pun tak tahu. Orang pun tak tahu. Saya rasa guard tu pernah tahu lah. Guard, okay, untuk maklumat lah. Guard bukan guard biasa lah. Guard polis pun. Pengalaman ini memang agak ngeri juga pada saya. Iaitu pernah tukar air ikan kat akuarium eh. Mula-mula nak buat tau. Kita lah, saya pernah tengok si Mike tukar air ikan. Jadi saya nak tukar lah. Tapi sekali kita tu nak nak masukkan mesin, mesin tak fungsi. Letak ikan, tengok apa dekat akuarium tu dah berkeladak. Wah, masa tu berdebar-debar memang takut kan. Sebab ikan akan mati kan bila keladak semua tu keluar kan. Jadi letak air, kita letak kan apa akuarium tu kita tinggalkan dulu. Saya pergi cari Mike, saya jumpa dengan driver. Driver nanti saya cerita kan. Driver Rama. Saya nama apa nama bukan sebenar. Rama pergi cari dia. Memang jumpa, alhamdulillah. Dia betul kan? Bukan betul kan? Dia pasang cara betul. Laman bercampur-campur dengan orang yang berkaitan lah. Tukar masak, driver kan. Dekat kesan apa? Pekerja rumah Datuk Mohd Ali Sultan tu ada seorang nama dia Rama. Nama salah eh. Saya tak ingat nama dia. Saya letak nama dia Rama, dia India. Dia OKU. OKU dia tangan dia ni macam ni. Dia tak ada jari kot. Tak ada jari. Jadi dia bawa buat kereta. Dia bawa masa tu 4-wheel drive lah. Saya tak ingat apa dia punya ni, Suzuki Vitara ke apa, saya tak ingat. Memang tak ingat lah. Jadi memang dia bawa laju, memang terbaik lah. Datin memang suka lah. Bukan Datin suka, tapi Datin percaya dengan drama tu lah. Dan dia ada satu lagi driver ni. Driver ni nama, saya tak ingat nama dia, saya letak nama Pakcik Man lah. Yang ni dia ada mulut. Selain tu saya juga pernah, Datin Sri pernah suruh saya ajar, mengajar anak dia Wan Azira, apa, mengajar matematik tambahan. Memang tak kan. Sebab masa 2004 pun kita dah lama, dah 5 tahun tinggalkan matematik tambahan dan memang tak ingat lah. Lagipun saya pun matematik tambahan result dia berapa? 6 sinam. Kira macam sekarang tak tahu lah, sekarang punya konsep lain eh. Jadi nak ajar tak boleh ajar akhirnya. Kali itulah Mum Hamka ni dia minta saya tengok komputer lah. Tapi saya tak ingat lah saya tengok apa lah kan. Tak ingat, memang tak ingat. Tapi itu sekali lah Mum Hamka tu panggil apa di anak-anak dia pula. Saya rasa anak-anak dia kalau tanya saya, kalau tunjuk muka saya ni memang dia tak akan kenal lah. Dah lama 2004. Dan dia orang pun tak adalah rapat. Cuma masa kejadian tu, masa saya kerja tu tahun 2004, Muhammad Ridwan, saya cakap Muhammad Ridwan ni bakal jadi seperti ayah dia lah. Sebab dia sekarang pun jadi Ketua UMNO bahagian Bukit Katil. Okay, sambung balik. Anak dia ni pandai lah. Muhammad Ridwan ni memang pandai. Masa tahun 2004 tu, dia tengah SPM. Saya tahu sebab masa tu Datin Seri dapat keputusan Ridwan, dia memang suka masa tu. Muhammad Ridwan ni okey. Saya rasa yang pernah tegur saya mungkin Muhammad Ridwan tu je. Yang lain tu tak berapa rapat. Bukan nak kata apa-apa rapat. Memang tak rapat pun. Saya juga pernah lah. Masa tahun 2004 tu nak dekat pilihan raya eh. Jadi pernah kerja sampai pukul 10 malam. Tak buat apa pun. Tunggu sampai Datuk datang. Balik. Lepas tu terjumpa orang. Apa. Dan lepas tu barulah boleh beredar kan. Bukan dekat tu 40 minit juga. Lepas tu malam kan. Okay, cukuplah setakat ini. Sedikit perkongsian saya, sedikit pengalaman saya berada dalam cerita seperti yang baru ni lah. Sedikit je dalam 7 bulan Tun Datuk Seri Muhammad Ali bin Muhammad Rostam.
Dan yang mana saya rasa beliau memang layak untuk mendapat jawatan jawatan sebagai TYT Negeri Melaka, itu Yang di-Pertuan Negeri Melaka. Selepas kita selepas sebelum ini, kebanyakan TYT bukan dia cerita saya yang simple, walaupun panjang. Saya ucap terima kasih kepada anda yang mana dapat sampai sampai ke sini, sampai ke saat ini. Yang kalau anda skip pun tak kisahlah. Janji anda tengok video ini sebab ia mungkin tak adalah manfaat sangat, tapi perkongsian pengalaman lah, pengalaman saya. InsyaAllah lah. Mungkin lepas ni saya, kalau ada feedback baik, saya nak kongsi pengalaman hidup saya. Walaupun pengalaman hidup saya ni tak tak sehebat orang lain, tapi ada lah. Kan mungkin apa yang saya kongsikan ada boleh jadikan. Hari ni saya pegang kamera sebab, pegang kamera pula. Saya pegang mikrofon sebab ada bunyi. Dan saya relax je lah. Okay, jadi macam biasa boleh tekan ni butang subscribe. Lepas tu yang ini adalah video saya yang lama. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye.